Untuk pemirsa yang belum subscribe Gunung Kidul Televisi, bisa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Acara hari ini adalah adat tradisi yang sudah berlaku turun-temurun di depan layar, yaitu nyadran. Hari ini kegiatan yang pokok adalah kendi. Kemudian setelah kendi ini nanti ada kegiatan pentas seni, yaitu ledek. Seni tradisional yang sudah sejak dulu dilaksanakan setiap kegiatannya. Yang jelas harapan kami kegiatannya dan ini karena ini budaya masyarakat di sini, masyarakat Jawa, ini bisa dilestarikan oleh generasi berikutnya. Dan dari kegiatan ini, karena di KRI merupakan desa wisata, ini akan menjadi salah satu kunjungan wisata yang khusus di bidang adat dan tradisi. Kegiatan sadranan ini merupakan refleksi real dari upacara adat, karena sudah ada dua upacara adat, yaitu adat yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan tradisi yang secara individu dalam bentuk daur hidup. Seperti upacara adat kelahiran, bacaan dengan mitoni bagi yang punya adat, tetapi secara kebetulan desa Kedungkuan ini merupakan rintisan desa budaya. Karena rintisan desa budaya itu ada lima hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, bagaimana upacara adat dan tradisi dilestarikan. Kemudian yang kedua, seni dan permainan tradisional tetap berlangsung. Yang ketiga, bagaimana realisasi dari bahasa sastra dan aksara. Kemudian yang keempat, industri kerajinan kuliner dan obat-obat tradisional. Dan yang terakhir adalah tata ruang dan warisan budaya. Saya bangga melihat adat masih berlangsung dan tentu kami berharap ke depan ini kemasannya lebih ditata. Namun secara ritual sudah bagus, artinya kemasan tidak menggeser dari kejadian yang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ini tetap berlangsung, dan kalau nanti perjalanan baik setelah rintisan, kita percaya nanti akan menjadi kita. Saya kira itu.